guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Mutiara Sari. Di video ini aku mau coba masker dengan menggunakan baby powder sama baking soda. So, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu, tontonin terus videonya sampai selesai. Di sini aku pengen lebih praktis biar bisa dipakai berulang kali tanpa harus ribet. Jadi aku bakal mix dulu baking soda dan baby powdernya. Untuk baking sodanya minimal aku pakai 3 sendok makan. Dan untuk baby powdernya juga sama, minimal 3 sendok makan. Dan setelah itu jangan lupa diaduk ya, biar tercampur merata. Dan kalau udah selesai, kalian ambil secukupnya saja. Di sini aku pakai 1 sendok kecil, 1 sendok teh, karena menurut aku segitu udah cukup. Dan udah kalau kayak gitu, kalian tinggal campurkan dengan menggunakan air biasa saja. Dan kalau udah jadi, kalian tinggal aplikasiin aja ke muka secara merata. Dan setelah kayak gini, kalian tinggal tunggu 10 menit atau 15 menit. Setelah itu, kalian tinggal bilas dengan menggunakan air biasa saja. Dan ini dia hasilnya setelah 3 hari aku menggunakan masker, baking soda, sama baby powder. Hasilnya itu bikin muka aku bengkak, merah, dan hitam gitu. Setelah merahnya hilang, dia bakal berubah menjadi hitam dan berkelupas-kelupas gitu, tapi jerawat aku ngikut berkelupas, jadi kayak ikut terkelupas gitu. Dan aku suka banget sih sebenarnya, tapi sakit. Jadi buat kalian yang pengen nyobain masker baking soda ini, saran dari aku jangan dipakai setiap hari, cukup 1 minggu 1 kali aja. Memang bagus, tapi agak sedikit sakit kalau dipakai setiap hari. Jadi 1 minggu 1 kali aja itu lebih aman lah ya, biar gak terlalu sakit gitu. Jadi cukup 1 minggu 1 kali aja. So, buat kalian, selamat mencoba. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, please subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi, jangan lupa nyalain bell notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan di saat aku upload video baru. Bye-bye!